Hai semua, kembali lagi sama Tia. Kali ini nanti kita akan jalan-jalan, tapi nggak ditemenin Fanny. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ke Ambarawa. Jangan lupa ikutin terus ya. Perasaannya kurang sehat. Kurang sehat hatinya ya. Lah iya perasaannya. Jadi kali ini kita sendirian, tapi gak apa-apa. Akan tetap seru nanti. Ya, jangan kemana-mana. Tetap sama kita. Perjalanan kali ini saya sendiri. Namun perjalanan akan tetap seru. Gaskeun. Lewat tol Ungaran ya nanti ya Pak. Pak driver. Siap. Nanti kita keluar tol Ungaran terus ke Ambarawa gitu ya. Apa Bawen sih? Bawen ya? Amat punya rute ya Pak. Apa Kak? Keluar tol Ungaran, jemput satu. Oh iya oke. Kita akan jemput ada satu personil yang masih harus dijemput gitu. Jadi kita lewatnya Ungaran aja. Terus kita menuju Ambarawa setelah itu, oke? Okay. Ini kita sampai di rest area berapa? 429 kayaknya. Iya, 429. Iya, oke. Okay. Kita mau ngisi minyak. Kita mau ngisi minyak, tapi kita nggak ngopi lah, kita terus aja. Sampai ke pintu tol Ungaran. Ikuti terus. Sebelum ke Ambarawa, saya mampir dulu ke Gedung Songo. Hai guys, kita sudah tiba di Bandungan, di Gedung Songo. Gaskan. Ya, moga-moga. Ya. Setting aku guys. Oke guys, kita beli tiket dulu. Kita diperiksa vaksin dulu. Siap. Silahkan. Makasih ya. Ya, sama-sama. Misi mbak. Mas D. 5. Ya, mas. Dapat. Siap. Cus. Dia bisa nendang katanya. Iya, nggak usah diajak mainan tuh deh. Nendang-nendang sih. Ini dia kudanya. Ini fotonya banyak. Di sini saya mencoba mendaki bukit dengan berkuda. Jalan ya. Cuma saya coba ikutin gerakan kuda. Thank you.
Sepanjang perjalanan naik kuda, pemandangannya sangat indah. Seru sekali. Oke, kita udah sampai ke candi. Kita lihat ke sana. Sorry, jadi aku gak pernah naik kuda, baru sekali naik kuda. Ternyata serem banget, tapi seru banget. Tapi saya sarankan bagi yang mau datang ke sini tetap naik kuda karena jalan kaki jauh lebih parah capeknya. Oke, yuk. Gedung Songo adalah kompleks candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya ya. Ikutin terus. Sudah dapat, kita masuk. Dua dewasa. Ini dapat voucher potongan harga minum. Oh iya, terima kasih. Iya, silakan. Kurang afdol kalau di Bandungan nggak mampir ke Ayanas. Kita sekarang ada di Ayanas. Di sini saya menyempatkan diri berfoto-foto dengan spot-spot yang bagus. Aduh, sayang banget gak sama Fanny kali ini. Oke, kita udah dari Ayanas, kita lanjut ke tempat berikutnya. Gas kan? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.